Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan adalah cinta. Cintanya langit kepada bumi. Hari ini para penghuni bumi tidak hanya manusia, termasuk tumbuh-tumbuhan ini, bunga, dia pun merasakan cinta dari langit sana. Allah menurunkan hujan sebagai cintanya, kasihnya, rahimnya kepada semua makhluk bumi, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Sangat indah hukum. Bagi banyak orang, hujan adalah hal yang natural, alami. Tapi mereka yang penuh dengan cinta, hujan adalah kerinduan. Hujan adalah musik. Hujan adalah inspirasi. Kalau kita bisa bertadabur, tanah-tanah itu tersenyum, bunga-bunga itu tersenyum dan menari, betapa bahagianya hujan ini, teman. Terbayang tidak kalau kita harus menuangkan air seperti hujan ini setiap hari? Berapa butuh ribuan liter untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang ada di halaman rumah kita. Hujan seolah-olah mengatakan, biarkan aku, kami yang mengurus tanaman ini dengan air. Beruntunglah teman, bersyukurlah, mengambil hikmah setiap air hujan menjadi tadabur kita pada hari ini. Saya Nanang Qasim Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.